Deretan Madura TV, guna memperingati Tahun Baru Islam 1441 Hijriah, warga Desa Kelian, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, menggelar Festival Lampion. Pelaksanaan Festival Lampion di Desa Kelian berlangsung meriah, dengan diikuti ratusan peserta, mulai dari TK, SD, Madrasah Diniyah, SMP, Karang Taruna, Remaja Masjid, dan Muslimat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD yang berasal dari Desa Kelian, beserta tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta jajaran muspika di Kecamatan Socah. Parade Festival Lampion langsung dilepas oleh Kepala Desa Kelian, dengan ditandai pengguntingan tali garis tat di pintu masuk Balai Desa. Kepala Desa Kelian, Marlihan, mengatakan parade Festival Lampion ini sebagai upaya pembelajaran dan pendidikan Islam untuk tidak melupakan sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah yang bertepatan pada tanggal 1 Muharram. Tidak hanya itu, pawai lampion ini juga untuk menjalin tali silaturahmi sehingga tercipta kerukunan antar warga dari beberapa dusun di Desa Kelian. Tidak hanya itu, di akhir pawai panitia juga menyediakan hadiah undian door prize bagi peserta yang hadir. Sementara itu, pawai lampion ini disaksikan ribuan warga yang tampak antusias menyaksikan Festival Lampion di sepanjang jalan raya Desa Kelian. Pernak-pernik lampion, baik itu berbentuk lafal Allah, huruf hijaiyah, bulan bintang, dan masjid, menghiasi sepanjang jalan Desa Kelian. Harapannya semoga untuk lebih mempererat silaturahmi antar warga, dan kami atas nama desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dari segenap lapisan masyarakat, dari tokoh masyarakat, alim ulama, terus terima kasih juga kepada kedua rekan kita sebagai panitia penyelenggara sehingga suksesnya acara malam ini alhamdulillah sukses dan lancar. Dari Bangkalan, Husain Al-Katiri, Madura TV melaporkan.